Polisi membekuk 4 orang yang melakukan perusakan kendaraan serta menganiaya korbannya di Semarang, Jawa Tengah. Aparat Polres Semarang, Jawa Tengah membekuk 4 pria yang diduga menyerang warga dengan senjata tajam serta merusak motor korbannya. Dari 4 tersangka yang ditangkap, 3 diantaranya anak di bawah umur. Kejahatan terjadi di Jalan Letjen Suprapto, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. 5 orang mendatangi korban untuk minta rokok. Karena tidak diberi, pelaku marah hingga menganiaya dan merusak motor korban. Atas perbuatannya, para tersangka terancam pidana penjara maksimal 5 tahun 6 bulan. Kini polisi masih memburu satu pelaku yang kabur.